dalam sukan yang menaikkan saya punya, yang menampakkan saya punya bakat dalam sukan ini.
dia secara tak langsung boleh dikatakan cikgu abang lah yang mengesan bakat abang dalam sukan. Ya, untuk saya tak nafikan memang dia lah cikgu ataupun orang yang cikgu abang membawa saya dalam bidang. Okay, seterusnya kita masuk pada soalan yang ketiga. Soalan yang keempat. Okay. Dalam arena sukan ni, seorang atlet ada mengalami naik turun prestasi. Seperti abang, abang pasti ada turun prestasi dan naik prestasi. Okay, macam mana cara abang menangani tekanan ketika abang turun prestasi untuk mendapatkan prestasi yang terbaik? Okay, betul saya memang setuju sepatutnya dengan soalan ini. Bagi saya, pengalaman saya sendiri sebagai seorang pemain, saya pernah mengalami situasi di mana pada satu masa itu prestasi turun. Bagi saya, apa yang saya nampak ketika itu adalah faktor kecederaan. So, bila masa itu saya menghadapi kecederaan, so, secara tak langsung benda itu mengakibatkan saya punya prestasi turun. Sebab bila kita cedera, kita punya mental down dan kita kena buat satu rehab yang recovery yang betul-betul. So bila kejadian berlaku, apa yang perlu kita buat adalah kita kena disiplinkan diri kita. Jadi bila kita nak recover dari recovery, kita punya training, maksudnya kita kena buat lebih sepatutnya daripada orang lain buat. So, kita kena buat banyak benda supaya kita akan dapat balik kita punya prestasi yang kita sepatutnya. Seterusnya, macam mana yang abang menangani tekanan psikologi semasa perlawanan? Ya, dari sudut psikologi sebenarnya macam abang cakapkan masa mula abang bermain itu adalah usia yang muda. Lepas itu dalam usia tak salah masa 19 tahun. So benda itu berbeza bila bermain lama di dalam bacaan. So bila usia yang muda, ketika itu psikologi memang bagi saya seorang pemuda ni diperlukan seorang psikologis lah dalam kita punya, supaya diorang boleh membantu kita daripada sudut psikologi untuk menghadapi game. So tapi bila lama kelamaan, bila kita sudah lama di dalam game, so secara langsung kita sudah tahu macam mana untuk menangani psikologi kita menghadapi lawanan. So bagi saya pula macam bila untuk menghadapi perlawanan, kita harus lebih tenang dan kita sentiasa fikir untuk buat yang terbaik atas kemampuan kita sendiri lah, bukannya atas untuk macam satu buat juga macam buat satu lebih kepada apa yang kita mampu. Saya dah tanya dekat abang lah, pada pendapat abang, adakah jadual jadual susunan untuk setiap training tu teratur dan sistemik? Bagi saya, kita bila ingin menghadapi kejadian besar ataupun apa-apa pertandingan, kita harus ada program. Kita mesti ada sistemik program lah untuk training. Sebabnya kalau katakan kita tidak ada systematic training, so benda itu kadang boleh mengakibatkan kita punya macam membantu kita punya ni lah, preparation untuk. Okay, seterusnya saya nak tanya, apakah periodisasi latihan yang ditetapkan oleh Jelawati itu berkesan untuk pemain untuk prestasi? Sebagai pemain, apa yang kita training adalah apa yang akan terjadi dalam perlawanan. So, di situ kita akan tahu apa kita punya tanggungjawab ataupun apa yang perlu kita lakukan
kelebihan bola tim luar ni, bagi saya dia orang lebih macam dia orang melakukan sesuatu lebih profesional lah. Maksudnya dia orang mungkin daripada budaya dia orang, dia orang memang apa yang dia orang lakukan dia orang akan buat. Maksudnya yang betul-betul dia punya dia orang sesuai dan dengan di antara dua tua dengan kita dari sekarang tak ada kita rasa lebih fokus kepada dia punya kerja dia, maksudnya dia fokus pada untuk pada tim dari segi dia punya
kan kerjaya pada masa yang dapat. Apa yang boleh saya katakan ke sini, memang sekarang suka adalah satu bidang yang boleh dikatakan satu bidang kerjaya lah. Bukan dari ibu lah, kita suka ni adalah suka untuk hobi. So sekarang ni suka adalah satu kerjaya dan boleh membantu seseorang tu untuk ibu lah. Macam kita nampak lah daripada suka daripada suka daripada sumber kewangan kita sudah dapat daripada support daripada kerajaan sekarang negara daripada persatuan sendiri, memang kita dah nampak kita memang nak jadikan budaya sukan kita ni satu budaya yang sebagai budaya lah profesional kerja so bagi saya untuk golongan muda, so bila seseorang tu dia tahu dia punya potensi ataupun bakat, so saya rasa dia orang boleh teruskan apa benda bidang yang dia orang tak kisah kepada sukan apa-apa dengan maksudnya dia orang boleh buat ambil berdiri dengan lebih serius untuk ajar dia masukkan. Tadi kami tanya soalan tentang berkaitan dengan abang sebagai pemain. Saya dapat tahu bahawa abang juga sebagai jurulatih Malaysia untuk tim perempuan. Bila abang ceritakan prestasi tim yang abang bawa dan ke mana arah tu dengan pencapaian yang dah dapat? Macam hoki wanita adalah satu tim yang baru lah. Macam abang sendiri, walaupun kita bermain dalam sukan yang sama, sebagai seorang pemain sebelum ni memang abang kurang ada tahu pasal kita usia sebab mungkin kita lebih dalam lelaki dan kita lelaki. So bila sekarang ni abang dah nyembok dengan pasukan di wanita, apa yang abang nampak sekarang kita ada potensi untuk kita jauh dan sebab tu abang cakap sekarang kita punya persatuan ataupun kita punya majukan negara ataupun kerajaan memang nampak dan kita punya yang boleh macam mana pasti macam hoki wanita ni pun boleh pergi jauh. So apa yang diorang lakukan, diorang membawa satu set up yang baru dari segi jurulatihan, yang membawa yang membawa tim remaja kita ni dari dunia. So bila diorang nampak, diorang dah pasti, so diorang mengambil daruan untuk membawa dalam pasukan kita untuk kita pergi lebih jauh. So bila Kusdama ni ambil apa yang saya boleh katakan dalam tempoh sepuluh bulan bersama pasukan wanita kemasaan, saya nampak memang sudah ada satu pengikatan yang saya rasa memang drastik dan saya rasa macam memang saya tak pernah jangka yang diorang boleh pergi lebih jauh. Untuk wanita kita pun memang adalah satu pasukan yang berbakat dan boleh pergi ke insyaAllah pun dari kita. Okay, ni saya nak tanya soalan tambahan sikit lah berkaitan dengan okay, dulu kita boleh, saya ada baca satu artikel yang boleh dikatakan abang punya nama S. Umar dalam jantin terakhir sehingga kan tak ada pelapis untuk abang dulu, kerana kehebatan abang tu boleh hampir dikatakan menutup peluang-peluang bayi-bayi muda untuk berhasil. Okay, macam mana langkah untuk nak mencari pelapis kalau dalam situasi macam tu? Sebab dulu sama-sama hebat, sampai kalau abang Eskuma tak ada pun abang Maruslan pun boleh gantikan, sampai balance lah boleh gantikan. Time tu memang balance lah. Okay, sebelum ni memang kita ada masalah lah. Tapi ni macam waktu lagi dan wanita pun sebenarnya memang tidak ada masalah dari segi pelapis dari posisi dalam posisi kedua. Sebab kita adalah posisi memang rating antara air dan kita memang untuk menapasti bakat-bakat baru ni bukan satu benda yang mudah lah. Memang macam waktu lagi kita sebelum ni macam saya sendiri ni ada sekolah memang ada pemain lama dan kita memang Alhamdulillah lah, memang kita dah ada pengalaman. So sebelum ni memang
dua pelapis lah selepas abang dah bersara dan masuk rumah. Mungkin bukan bersara dan lagi. So dalam masa 2-3 tahun ni insyaAllah dah akan ada pelapis. Okay, rasanya sekian itu saja daripada kami. Kami ucapkan jutaan terima kasih kepada Abang Roslan Jamaluddin selaku bekas pemain kebangsaan yang boleh katakan menabur bakti untuk negara hampir 20 tahun dan mencapai pelbagai kejayaan pahit, kejayaan manis bersama skuad negara. Okay, Abang, kami daripada pelajar Fakulti Sainsukan Universiti Malaysia Tigers ada sikit cedera hati daripada Fakulti Abang. Terima kasih kepada Abang yang ada sudi berkongsi pengalaman bagi kami dalam menyediakan